Malam ni kita nak masuk yang kedua dalam nota itu, itulah harta halal yang diperolehi menerusi serkoh, hadiah dan hibah. Ha, itu nombor dua. Ya. Ha, di mana jika kita diberikan serkoh oleh seseorang ataupun hadiah oleh seseorang yang lain ataupun hibah, maka ia adalah halal. Oh, kalau kita dapat daging babi halal tak? Oh, tak halal lah. Itu dari sudut ain benda tu. Apa nama? Harta tu ke mana pun dia takkan jadi halal. Ya, anjing, babi, darah, dia takkan jadi halal. Sebab itu dia tak boleh ditransaksikan sama sekali. Dan saya dah jelaskan tuan-tuan dalam bab elemen harta dulu tentang kategori-kategori harta. Di mana kita dah bincang bahawa harta ni ada dua kategori kan. Satu, ada banyak kategori lah. Tapi yang saya fokus tu, dua bentuk harta. Satu mutakawim, satu tidak mutakawim. Mutakawim ni makna harta yang dinilai sah oleh syarak dan boleh ditransaksikan. Ya. Yang tidak mutakawim ialah harta yang tidak dinilai sah oleh syarak dan tidak boleh ditransaksikan sama sekali. Anjing, babi, darah, ya, bangkai, dah contoh-contoh yang itu. Kalau dapat tu memang tak halal jugalah kukuk mana pun. Ini kita cerita halal dari sudut perolehannya. Ya. Di mana jika kita diberi serkah oleh seseorang? Mana tahu kan? Ada orang nak serkah kita? Ataupun diberi hadiah oleh seseorang. Of course lah kalau dia hibahkan sesuatu kepada kita, maka ia termasuk dalam kategori harta yang boleh dimiliki. Ya. Dan kalau clearly orang tu beri kepada kita, maka kita pun boleh memilikinya. Dia tidak ada orang lain yang boleh mempersoalkannya. Ya. Cara konteks hari ni lah. Ha, kalau seseorang tu dah bagi harta beliau kepada seseorang yang lain, clear cut dia bagi, aku bagi padamu, dia pun terima. Of course lah kalau dia sudah berkuasa ke atas harta itu, maka orang lain tak boleh ambil dengan apa cara sekalipun. Walaupun tak tukar nama lah, nama tak ada langgeran lah. Banyak orang tanya saya, oh dia hibah dah tapi nama tak tukar lagi, boleh kita cabar? Cabar untuk buat pengesahan, that is okay. Tapi kalau cabar untuk kita dapat harta itu balik, that is not okay. Kerana Islam ni dia tak kira documented tak documented. Awak cakap, jalan. Ya tak? Dokumentasi ni hanya keperluan hari ni. Tak kira lah dalam slot hibah ke, dalam slot wasiat ke, dalam slot wakaf ke. Kalau ikut mazhab Syafi'i, apa-apa dalam muamalat mesti lisan. Awak mesti sebut. Ya. Sama ada muamalat yang komersial seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, investment, muamalat yang bersifat kebajikan seperti sedekah, hadiah, hibah. Dia kata kalau tidak lisan, isyarat pun sudah memadai. Isyarat pun sudah memadai. Jika ia difahami dan telah dilaksanakan. Kalau saya pergi mutu ke awak, ni mutu saya pergi ke haji. Haji kata okey, saya ambil. Okey lah kan, sebab mulut memang dia faham. Tapi kalau tak guna mulut, tunjuklah. Ji, haji faham, dia bagi mutu kita. Dia pun ambil mutu tu, pergi. Okey. Walau bagaimanapun, kadang-kadang bila tak didokumented, tak ada dokumentasi, tak ada hitam putih, dia perlu pengesahan. Ya, sebab itu digalakkan kita bawa ke atas tu bukan untuk cabar nak harta tu balik. Ha, tapi untuk kita pastikanlah betul atau tidak. Dia bagi-bagi ni, siapa ada dengar, ada saksi ke macam mana, ha, boleh lah. Kalau nak cabar untuk itu boleh. Ha, dan kalau tidak sah, harta tu boleh kita balik. Okay. Saya pun last week ada orang tanya, ada member tu dah hibah pada seseorang tapi nama tak tukar lagi. Saya kata, nama tak tukar apa masalah? Ha? Bolehlah nak buat kata untuk buat pengesahan. Tapi kalau kita nak cabar tidak boleh. Ya? Baik.